alam. Mas rakus mengejar kuasa, mas lahap dengan kepentingan pribadi. Cis Amno, kerana Uni Pas masuk syurga. Cis Amno, kerana Amno jahil. Cis Amno, kerana Uni Amno adalah kafir. Tetapi Amno tetap diri megah, kekal dan gagah. Mulanya berdiri sendiri, kini menjadi tiga. Bergabung menjadi satu di gelanggang yang sama. Kononnya bersatu hati menjadi pakatan rakyat. Tamak, rakus, haloba, serakah digumpal menjadi satu demi kuasa dan kepentingan pribadi. Serban dan kopia bukan lagi simbol. Matlamat negara Islam semakin mudah ditelan arus pangkatan. India dan China menjadi kepala. Tak lupa juga sebiliwat negara angan tak berhenti nak jadi pemimpin Malaysia. Segalah wahai Tok Guru diperkudakan manusia durjana. DAP dengan matlamatnya menjadi batu api bangsa kita. PKA dengan objektifnya demi kuasa sedara sedaging mereka. Sedarlah wahai pengikut-pengikut PAS, kembalilah kepada jalan yang nyata. Usah menafikan kebenaran kerana keegoan sendiri. Bukalah mata dan hati dengan rancangan DAP. Bukalah mata dan hati dengan tujuan PKA. Usah menjadi tunggangan mereka lagi. Usah diperbudakan kaum dan kaum resis lagi. Kembalilah, UMNO setia menang.